Ini adalah palang-palang yang akan diturunkan dengan menggunakan kren yang sangat besar. Tampaknya ini nantinya akan ditempatkan di sisi bagian selatan, karena palang bagian lainnya sudah berada di atas rel. Tentunya pemasangan tampak sedang diputar. Tentunya teknik yang digunakan sudah benar-benar sangat ahli dan terukur. Benda yang sangat berat ini, besar, bisa diatur. Selamat siang pemirsa channel Kosento. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Senin, tanggal Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Masih terpantau aktivitas konstruksi stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Inilah aktivitas para pekerja. Mari kita doakan agar seluruh pekerja ini selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam bertugas, dan tentunya peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik, aman, dan lancar. Siang ini terpantau ada pemasangan palang, di mana pemasangan ini yang menggunakan kren terlihat sedang menurunkan. Ini adalah palang-palang yang akan diturunkan dengan menggunakan kren yang sangat besar. Tampaknya ini nantinya akan ditempatkan di sisi bagian selatan, karena palang bagian lainnya sudah berada di atas rel. Tentunya pemasangan yang di atas rel ini dilakukan pada saat tidak ada aktivitas lalu lintas rel atau perjalanan kereta api. Tempatnya akan ditempatkan di area ini. Kita amati tentunya dengan hati-hati diturunkan. Perlahan-lahan diturunkan. Inilah aktivitas yang sedang berjalan di area stasiun kereta cepat, dan tentunya aktivitas yang lainnya pun berada di lokasi lainnya, diantaranya di area peron. Kita amati kegiatannya di peron, tampaknya ada aktivitas pengecoran. Ini dia, ada aktivitas pengecoran.
mantap sekali. Yang main lato-lato non-stop. Pun kesibukannya baik di sisi area timur dan area barat. Kita kembali lihat palang-palang yang sedang diturunkan, dan ini adalah tiang-tiang yang tertinggi nantinya untuk pemasangan atap bagian tengah. Masih diturunkan perlahan-lahan. Terlihat kesibukan para pekerja, ada yang sedang melakukan pengelasan. Dan ada yang beraktivitas di area peron di bagian rel. Sangat sibuk sekali. Penurunan palang masih berlangsung. Area ini berada di bagian stasiunnya. Tampak sedang diputar. Tentunya teknik yang digunakan sudah benar-benar sangat ahli dan terukur. Benda yang sangat berat ini, besar, bisa diatur dengan baik sekali. Sudah mulai mendekat. Nantinya akan dipasang di area ini. Dan saat ini sedang tahap penurunan. Area ini nantinya akan digunakan sebagai lantai. Setelah terpasang rangka-rangka ini, tentunya nantinya akan dipasang lantai di bagian atasnya. Karena memang stasiun ini sangat besar, dan di mana di bawah adalah jalur kereta api yang aktif tentunya, dan kehati-hatian dan ketelitian dan kecermatan sangat diperlukan. Mantap sekali, sudah hampir terpasang. Demikian liputan kali ini, nantikan update selanjutnya saat progres dari start ini semakin meningkat. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.